Ikebana Lucy. Hari ini saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikenobo. Saya pakai keramik wadah Ikebana. Lalu saya pakai ornamen ini, Midolino atau disebut juga rotan. Dia seperti, kalau sepasang jadi kayak angel wing ya. Saya belajar ini dari desainer Hitomi Gilem. Saya sangat terinspirasi sekali dengan beliau. Nanti saya akan taruh linknya supaya teman-teman bisa belajar bagaimana cara membuat ini. Dia ada videonya yang sangat jelas sekali mengajarkan bagaimana membuat ini. Beliau itu floral designer, bukan guru Ikebana, tetapi dari gaya barat. Tetapi saya modifikasikan, saya pakai ke dalam Ikebana, ya. Vase-nya sengaja saya agak miring karena saya mau melihat rotan ini, ya. Saya pakai bunganya itu bunga matahari, bunga mataharinya lumayan besar ini yang sudah saya kasih kawat satu, ya. Saya akan taruh di sini. Lalu satu lagi saya taruh di sini. Ya, jadi dia agak sedikit ke bawah gitu. Lalu saya akan pakai daun. Daunnya ini saya pakainya kali ini di bagian bayangannya, di bagian innya, bukan di bagian yo-nya. Karena saya mau melihat, mau mengambil lengkungannya, ya. Ini juga udah saya kasih kawat. Saya akan taruh di belakang daunnya. Saya pasang dua. Ya. Jadi sebagai backgroundnya dari si bunga. Oke. Lalu saya juga ada bunga rose. Di sini saya mau kasih dia aksennya, kontrasnya di sini. Saya taruh di sini. Bunga rose-nya saya taruh pendek aja. Ya. Kemudian saya ada daun. Daunnya ini variegata, cakep sekali. Saya akan taruh di sini. Lalu saya ada skimia. Skimianya juga saya akan taruh di sini. Ya. Skimianya ini udah saya kasih kawat. Nah, saya ada krisan spray yang sebagai asirainya, saya akan taruh di sini. Ya. Oke. Lalu untuk pengimbangnya supaya lebih ada unity-nya, saya akan taruh di sini. Oops. Ya. Ya. Nah, saya di sebelah sini ini ada wadah mulutnya, ini bisa dikasih bunga juga. Akan saya kasih daun. Taruh daun garis ini yang melengkung mengikuti dari lengkungan ornamen. Saya akan kasih dua daun, satu lagi lebih pendek daunnya. Lalu saya ada skimia, saya akan taruh juga di sini. Dan juga saya akan kasih daun untuk menutupi mekanisnya. Oke. Oke, rangkaiannya itu sudah selesai. Jadi saya memakai ornamen rotan. Daunnya ini mengikuti lengkungan si ornamennya. Memakai bunganya bunga matahari, ya.
daunnya ini kita pakai di belakang. Wadahnya saya taruh agak miring. Langkahnya udah selesai untuk hari ini. Jika suka dengan channel saya, silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.